Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Spanyol Jornada ke-18, 19 dan 20 Desember 2021, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Spanyol Jornada ke-18, Minggu 19 Desember 2021, Granada menang 4-1 versus Mallorca, dan Athletic Club menang 3-2 versus Real Betis. Hasil pertandingan Senin 20 Desember 2021, Getafe menang 1-0 versus Osasuna, dan Real Madrid bermain imbang 0-0 versus Cadiz. Klasemen sementara Liga Spanyol tahun 2021, Real Madrid di peringkat pertama dengan koleksi 43 poin, diikuti Sevilla dengan koleksi 37 poin, dan Real Betis dengan koleksi poin 33. Sementara, 3 tim di zona degradasi dihuni oleh Deportivo Alaves, Cadiz, dan Levante. Top skor sementara Liga Spanyol tahun 2021, Karim Benzema memimpin dengan koleksi 13 gol, diikuti Juanmi dengan koleksi gol 11. Top asis sementara Liga Spanyol tahun 2021, Oscar Trejo memimpin dengan torehan 8 asis, diikuti Karim Benzema dengan torehan asis 7. Top clean sheet sementara Liga Spanyol tahun 2021, Yacine Bono dan Alex Remiro memimpin dengan total 8 clean sheet. Jadwal pertandingan Selasa 21 Desember 2021, Levante versus Valencia jam 03.00. Pertandingan Liga Spanyol akan disiarkan secara langsung oleh Ben Sport 1. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Spanyol terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.